Marilah kita saksikan bersama penampilan dari Raudhatul Athfal Az-Zainiyah. Inilah dia Ananda Arohi Saidah Chem, putri dari Bapak Muhammad Amiruddin dan Ibu Cucum, dengan pakaian adat dari Padang. Sulawesi jauh-jauh datang ke Azania demi menyerahkan milad ke 41 berangkat Azania. Hidup Azania. Semoga Azania semakin maju, semakin berkembang. Yeah.
duduk di tempatnya masing-masing dan tidak berdiri ya. Mohon duduk di tempatnya masing-masing, tidak berdiri. Inilah anak Datuk Bagus Ahmad Zainal Arifin Zain, putra dari Bapak Kyai Haji Abdul Zain MPDI dan Ibu Ustazah Kurniati SPDI. Dengan pakaian adat dari Timur Tengah. Calon ulama internasional. Disusul oleh Ananda Muhammad Hamudi, putra dari Bapak Daman Suherman dan Ibu Yoyo, dengan pakaian adat dari Kalimantan. Tunjukkan gayamu, sapa penontonnya. Ya, silakan sapa penontonnya. Ya, berikan tepuk tangan untuk tamu kita dari Kalimantan. Selanjutnya, Ananda Arifin Mumtaz Al-Khalifi Firmansyah, putra dari Bapak Firmansyah dan Ibu Nurani, dengan memakai pakaian adat dari Sulawesi. Kembali masih Sulawesi ya. Dari Bapak Ali Muhammad Bajat dan Ibu Nurmeli dengan pakaian adat Betawi. Betawi ya, dari Betawi. Abang-abang ini ada none ini dari Betawi. Amarin dulu walaini, albi bisalni alik. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Selanjutnya Ananda Kalista Aquina Syahrin, putri dari Bapak Dede Bustaman dan Ibu Susilawati, dengan pakaian adat dari Jawa. Selanjutnya Ananda Muhammad Taufikur Rahman Agustian, putra dari Bapak Masnu dan Ibu Almarhumah Ati Mulyati, dengan pakaian adat dari Sulawesi. Selanjutnya, Ananda Naura Paridatun Arofa, putri dari Bapak Abdul Razak dan Ibu Nopia, dengan pakaian adat dari Padang. Putri dari Bapak Haryadi dan Ibu Hanisyah, masih dengan pakaian adat dari Padang. Putri dari Bapak Iskandar dan Ibu Sena Purwanti,
dengan pakaian adat dari daerah Batak. ما شفت يوم جمالك والله انا روحي فيه. Disusul oleh Ananda Shirin Asma Aulia, putri dari Bapak Asep Ridwan dan Ibu Aisyiti Hindut, dengan pakaian adat dari Lampung. Apa yang diperagakan pada malam hari ini dari berbagai daerah sebagai bukti bahwa Sandria Azania bukan hanya dari Sukabumi, tapi Sandria Azania berasal di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya Ananda Arsila Nurul Husna, putri dari Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Indri Kurniawati, dengan pakaian adat dari Aceh. Orang Aceh tak banyak celoteh tapi orangnya pada oke. Selanjutnya Ananda Muhammad Abizar Irwansyah, putra dari Bapak Cacu dan Ibu Restu Aulia, memperagakan pakaian adat dari Jawa. Selanjutnya Ananda Firja Zainal Muttaqin, putra dari Bapak Sugandi dan Ibu Neneng Haryati, dengan memperagakan adat dari daerah Sulawesi. Disusul oleh Ananda Aiman Muhammad Hasib Ajiz, putra dari Bapak Atep Hermawan dan Ibu Yulianti, dengan pakaian adat dari Jawa Barat. Orang Sunda gak banyak gaya tapi berwibawa. Selanjutnya Ananda Medina Najmatun Nisa, putri dari Bapak Wahyudin dan Ibu Halimatus Sa'diyah, dengan pakaian adat dari Padang. Selanjutnya Ananda Salsabila Putri, putri dari Bapak Sunjana dan Ibu Wiwin, dengan pakaian adat dari Lampung. Ya, kami berikan tepuk tangan yang meriah untuk era Azania. Disusul oleh Ananda Muhammad Hilmi Dia Ulami, putra dari Bapak Cepi dan Ibu Siti Fatimah, dengan pakaian adat dari Padang.
disusul oleh Ananda Paujan Jailani, putra dari Bapak Lalan Jailani dan Ibu Reni, dengan pakaian adat dari Jawa Barat. Selanjutnya Ananda Muhammad Raden Abkori, putra dari Bapak Wahyu dan Ibu Susi Suseno, dengan pakaian adat dari Jawa. Paling enak makan ketupat, apalagi dicampur kuah. Supaya anak RA lebih semangat, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Ananda Syakira Rizkia Maulida, putri dari Bapak Ayi Kurnia dan Ibu Yuanita, dengan pakaian adat dari Sunda. Oktaviani, putri dari Bapak Didin Saipudin dan Ibu Siti Marsita, dengan pakaian adat dari Sunda. Disusul oleh Ananda Baris Nufail Zuhair Putra, putra dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Dini Sri Wahyuni, dengan pakaian adat dari Jawa. Selanjutnya Ananda Dapa Zaki Muhammad, putra dari Bapak Nanang Suhendar dan Ibu Siti Aisyah, dengan memperagakan pakaian adat dari Jawa Timur. قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك. Selanjutnya Ananda Faika Putri Almas, putri dari Bapak Yusuf Hidayat dan Ibu Nisa Bella, dengan pakaian adat dari Sulawesi. Jauh-jauh datang dari Sulawesi ke Nagrog Sinabalka untuk memeriahkan milad pondok pesantren Azania ke-41 dan hal pengasa UA yang ke-6.
Selanjutnya Ananda Aisyah Novelina, putri dari Bapak Ali Sumarna dan Ibu Ernawati, dengan pakaian adat dari Jawa Barat. Selanjutnya Ananda Rezan Hafiz Saputra, putra dari Bapak Firman Syah dan Ibu Minarsi, dengan pakaian adat dari Jawa. Agung Permana Sidik, putra dari Bapak Rusmana dan Ibu Kamila, dengan pakaian adat dari Sunda. Muhammad Rehanul Ihsan, putra dari Bapak Martunus dan Ibu Riri Saruhenda, dengan pakaian adat dari Irian Jaya. Putra dari Bapak Dullah dan Ibu Ipah, dengan pakaian adat dari Jawa Tengah. Disusul oleh Ananda Prabu Ashab Arifai, putra dari Bapak Hamzah dan Ibu Ana, Ibu An-An, dengan pakaian adat dari Padang. Selanjutnya Ananda Putra Mahesa Sulaiman, putra dari Bapak Eman Sulaiman dan Ibu Neneng Mimin, dengan pakaian adat dari Padang. Mana tepuk tangannya? Selanjutnya Ananda Masail Casy Arif, putra dari Bapak Cecep dan Ibu almarhumah Ibu Lina, dengan pakaian adat dari Jawa.
selanjutnya Ananda Muhammad Fahmi Yudi Al-Arif, putra dari Bapak Alikin dan Ibu Erna, dengan pakaian adat dari Jawa. شفت يوم جمالك والله انا روحي فيه. Disusul oleh Ananda Muhammad Najla Nasution, putra dari Bapak Sawaludin dan Ibu Rita Rusmiati, dengan pakaian adat dari Sulawesi. Selanjutnya Ananda Al-Kasa Putra Agusta, putra dari Ibu Resi, dengan pakaian adat dari Padang. Azura Ramdhani, putra dari Bapak Randy Ramdhani dan Ibu Rani, dengan pakaian dari Bangka. Ananda Azura berbarengan dengan Ananda Hafiz Maulana Yasin, putra dari Bapak Daud dan Ibu Ika Kartika, dengan pakaian adat dari Sunda. Selanjutnya Ananda Muhammad Salman Arfarisi, putra dari Bapak Ujang Khairuddin dan Ibu Siti Nur Hasanah, dengan pakaian adat dari Sumatera Barat. Disusul oleh Ananda Balebat Faris, putra putri dari Bapak Andris dan Ibu Empai Indrawati, dengan pakaian adat dari Sunda. Selanjutnya Ananda Azizur Rahman Muharram, putra dari Bapak Agus Herman dan Ibu Yuyu Yuliana, dengan pakaian adat dari Jawa Tengah. Disusul oleh Ananda Muhammad Maizad Mahmud Maizad Abdul Hanan Sururi, putra dari Ustadz Rohid Sumarja MPD dan Ustazah Ain Setiawati, dengan pakaian adat dari Jambi. Habibi ya nuril aini ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak bibali. Selanjutnya Ananda Naisa Mutiara Abde, putra dari Bapak Asep Dimyati dan Ibu Nani Mulyani, dengan pakaian adat dari daerah Lampung.
selanjutnya Ananda Nurmaira Dalimunte, putra dari Bapak Hendra Muda dan Ibu Isma Nurjana, dengan pakaian adat dari Sumatera Utara. Disusul oleh Ananda Panji Abian Pratama, putra dari Bapak Khalid bin Walid, dengan Ibu Siti Nurani, dengan pakaian adat dari DKI. Jakarta. Selanjutnya Ananda Muhammad Amar Rashid, putra dari Bapak Saiful Anwar dan Ibu Ernawati, dengan pakaian adat dari Sulawesi. Disusul oleh Ananda Yusril Muhsin Kamil, putra dari Ustadz Abdul Muiz SPDI dan Ibu Yusnia SPD, dengan pakaian adat dari Bangka Belitung. Selanjutnya Ananda Elmira Clara NDP, putri dari Bapak Agustianto dan Ibu Siti Sumika Ratni, dengan pakaian adat dari Padang. Disusul oleh Ananda Mahdi Jamadil Amzari, putra dari Bapak Yudi dan Ibu Ayu Fatimah, dengan pakaian adat dari Sulawesi. Selanjutnya Ananda Mikaila Napija Rizki, putri dari Bapak Ahmad Rizki dan Ibu Iyang Rianti, dengan pakaian adat dari Sunda. Selanjutnya Ananda Muhammad Rifki Nurzaman, putra dari Bapak Suhikmat dan Ibu Risnawati, dengan pakaian adat dari Padang. Disusul oleh Ananda Siti Rania Nur Alifah, putri dari Bapak Abdul Sam dan Ibu Sintasari, dengan memperagakan pakaian adat dari Sulawesi. Disusul oleh Ananda Irja Ibnu Maulana Abdurrahim, putra dari Bapak Iim Abdurrahim dan Ibu Linda, dengan pakaian adat dari Jawa Barat. Selanjutnya Ananda Naila Nuraini, putra dari Bapak Ujang Nasihin dan Ibu Yeni Susanti, dengan pakaian adat dari Betawi.
Chandra Pita Pitria, putri dari Bapak Saipudin dan Ibu Pipi, dengan pakaian adat pengantin Sunda. Muhammad Khalif, putra dari Bapak Chef Abdul Muiz dan Ibu Neni, dengan pakaian adat dari Betawi. Dan selanjutnya Ananda Muhammad Arpa Septian Islami, putra dari Bapak Asep Rahimat dan Ibu Mutia, ternyata masih dalam perjalanan, berhalangan hadir. Untuk itu, tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita tercinta, anak LA Zenia. Itulah tadi tampilan dari tampilan peragaan busana dari anak-anak kita era Azania. Kasih salam semuanya. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin peragaan busana ini selesai. Hadirin, mohon jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya mohon dipungut kembali. Itulah penampilan peragaan busana dari RA Azainia. Hidup RA Azainia. Hadirin yang berbahagia, malam semakin dingin, tapi insya Allah tampilan-tampilan yang akan kami tunjukkan pada malam hari ini bisa menghangatkan suasana kita di malam hari ini. Dan untuk memandu acara pada malam hari ini akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Fajrul dan Al-Ustadz Khair. Perannya disilakan.